kembali lagi sobat petualang gacok kali. Hari ini seperti biasanya aku nggak sendirian. Kebetulan yang kemarin-kemarin nggak bisa ikut, satu berhalangan, yang satu juga pigi. Tapi nggak apa-apa, masih tetap bisa ditemani sama keponakan. Nih. Dialah apa pawangnya ini. Berak pula dia. Cuman kena kakinya. Gampang kan lepas. Sarang burung tuh, Rih. Bukan. Mana? Bukan. Ekor panjang. Oke, sobat, karena di sini udah dapat sekali tapi enggak ada lagi yang mau datang. Kita mau pindah lokasi yang mungkin ya di sana kita bisa dapat lebih, yang lebih banyak lagi. Ya pindahlah kita nih ya. Pindah kita ya. Aduh, jalannya curam. Mana mainnya? Oke, sobat. Ini kami di titik lokasi yang kedua, masih tetap di persawit-sawitan. Ini kita main nih, airnya bersih nih, mantap nih. Mantap. Ini kita ada di pinggir, ada pinggir sungai. Banyak orang mandi-mandi tuh. Ini keluarnya ada. Tuh sobat sungainya. Karena faktor hujan tadi malam jadi keruh airnya. Oke sobat, ini udah siap, tinggal kita pasang di mana mau kita taruh.
Anggrek. Lepas. Betina apa jantan? Jantan. Sama kayak di rumah lah berarti. Korlap ini. Yang hitam nih? Inilah korlap. Ini ciblek tadi. Kok beda sama di rumah, Ri? Ini kan udah metalik dia. Udah keluar trotolnya. Tadi korlap rupanya. Pasti aja lah ya. Gimana? Payah juga hidupnya nih. Korlap ini. Tapi cantik, Ri. Cantik memang. Bawa aja lah, Ri. Kita udah dapet kebetulan 2 ekor. Ini mulu sekali ekornya. Nggak ada cabut pun. Korlap sama apa tadi? Ciblek. Ciblek ya. Betina apa jantan tuh, Ri? Korlapnya jantan, cibleknya betina kayaknya. Yang tadi kita dapet jantan. Jantan. Oh, pas sekali lah. Ini kita masukkan dulu. Ini kebetulan korlapnya, mantap nih, metaliknya udah keluar. Cok, boleh ditengok, Bang Ari, korlapnya, mantap tuh, ha. Mantap, kepalanya itu udah, keren, trotol, metaliknya udah pada keluar. Oke, lumayan. Sikat. Sekarang kita ya pindah tempat. Karena udah dapat di sini, kita pindah-pindah lagi. Ya beginilah kalau petualang cari burung. Nggak bisa satu tempat, harus pindah-pindah. Nah, ini proses menghilangkan bulu-bulu yang tadi. Nah, itu dia burungnya itu tadi tuh. Yang di bawah itu. Nah, itu dah. Kecil burungnya. Itu dia bunyi doa tuh. Salah enggak tuh. Jadi kita enggak mau dia. Daerah sini dia mana tadi? Nah, itu dia tuh. Nah, itu dia. Nampak nggak nih ya? Di situ dia burungnya tadi. Oke lah ya, sobat ya, kita pindah tempat lagi. Oke sobat, nah ini langsung tiga-tiga yang kita dapat perenjaknya. Satu keluarga ini dapat juga target nyari separaja. Ibu apa itu, Ri? Buah apa namanya, lupa bu. Nah, kan ada orang nelpon kan. Oke sobat, ini dia target pertama. Sebenarnya target pertama itu ya apa tapi namanya? Separaja. Nah, ini kebetulan ini perenjaknya dapat. Nggak apa-apa lepas satu diganti dengan tiga. Waduh. Oke sobat, petualang gacok kali. Panen kita hari ini. Sekali dapat langsung 3. Alah, bondol. Oke.
Oke. Cabai-cabiannya. Ini cabai-cabian bunga api kalau orang bilang. Sama di kayak di rumah ini kayaknya. Udah merah matanya. Yang merah matanya. Yang di rumah belum. Agak cantik main ini juga ya. Oh, variasinya gitu aja deh ya. Trotel ini masih muda nih. Trotel ini. Ini. Iya, cabai-cabiannya. Betina apa jantan tuh? Jantan. Jantan. Trotel ini kan udah mulai agak merah-merah bulunya. Oh iya. Bintik-bintik. Masih muda nih. Sobat petualang gacuk kali, hari ini kita sudah selesai. Kebetulan target ada dua target yang sudah kita dapat. Pertama perenjak, satu lagi ada namanya Sparaja. Sparaja. Nah ini dia burungnya. Cantik kan? Nah ini dia. Si trotel. Wih, mantap. Inilah dia namanya Sparaja nih, ha. Campur warnanya, merah, kuning, biru. Jangan lupa tetap dukung channel kami di Petualang Gacok Kale. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share video-video kami. Biar makin semangat kami kontennya. Oke sobat ya, kami sudahi dulu ya. Assalamualaikum sobat.